I guess jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis. Halo teman-teman semua, sekarang ya akhirnya saya datang di salah satu suhu pastinya ya. Suhu legendaris ya, walaupun legendaris tapi orangnya ini masih muda belia guys ya. Jadi banyak sekali dari kalian, "Go, kenapa sih bahas Maru Yellow terus?" Ya karena orang yang saya review ini kebanyakan marunya yellow guys. Yang punya Maru Red ini terbatas ya yang saya datangin. Kalau yang kebanyakan Maru Red itu, kalau enggak cana Maru Indonesia Squad yang di Surabaya ya, Suhu, Maru Red, Pak Andre ataupun siapa? Suhu Jenggot ya. Jadi kebanyakan di rata-rata orang itu peliharanya yellow, karena memang Maru Yellow itu treatmentnya jauh lebih mudah daripada Maru Red guys. Saya sendiri aja kalau untuk treatment Maru Red aja kurang berpengalaman, karena Maru Red ini terkadang bisa gosong ya, bisa jadi Black Mamba. Nah sekarang kita datang ke tempat yang benar ya, lalu kita sama-sama belajar guys. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah tahu background saya di sini, ini saya datang di mana guys ya, ini demi edukasi cana Maru Red khusus ini guys, demi kalian yang memang penggemar Maru Red yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun di seluruh Indonesia. Oke, jadi di belakang ini ada seperti mangkok batu ya guys ya, mangkok batu, lihat loh, black water guys, nggak kelihatan marunya ini. Oh, airnya gelap guys ya, istimewa banget. Ini semuanya rata-rata black water di sini untuk treatment Maru Red-nya guys. Jadi tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung panggil ownernya ya, karena ownernya tadi masih ada kesibukan sedikit. Ditunggu aja siapa itu ownernya. Nah guys ya, akhirnya ya saya langsung datang di kediamnya Mukfis Bro Andra ya. Istimewa bro, apa kabar bro? Baik bro. Baik ya, istimewa banget. Tetap ini adalah salah satu kiper guys ya. Ini pertama kali perdana saya datang ke sini. Iya, udah ditunggu dari dulu loh. Padahal kita dari dulu, kontes ya. Sering ketemu. Betul, kontes sering ketemu karena kesibukan masing-masing ya guys ya. Memang jaraknya kan beda lokaliti kita. Ini Klaten ya bro ya. Klaten, saya Surabaya. Jadi tidak semudah itu guys, karena Bro Andre ini juga aktif kontes, jadi saya juga aktif kontes, cuma bedanya ini Suhu Red ya. Suhu Red juga. Dan kiper yang paling rajin men-treatment Maru. Kalau kalian memang mengikuti Mukfis ya, setiap hari ikannya itu diangkat, ditaruh styrofoam, dijemur guys. Ya ini tempatnya penjemuran ikan atau treatment-treatment ikannya ya. Memakai ketapang ya selalu ya, ya bro ya, ekstra ketapang yang sudah terkenal ya. Ekstra ketapang Mukfis ya, dijamin hitam guys ya, nggak mungkin nggak black water ya bro. Nah ini akhirnya ini saya punya kesempatan mau nanya ini bro ya. Ini sebelum ke treatment ya, ini saya penasaran, ini ada ikannya nggak sih bro? Ada satu ekor dulu. Oh iya, ada satu ekor ikan. Ada satu ekor ikan, sebenarnya ini kan di tank, tapi dia di tank indoor, di outdoor, sama aja nggak ada perkembangan. Aku coba iseng di kolam sekalian. Ini agak banyak kolam mini ya, seperti mangkok ya, ini dari cocoran ya, ini cocoran. Ini sebenarnya pot ini. Pot ya, ini aslinya pot untuk bunga ya, tanaman ya. Jadi di sini ini asli banget guys, bisa kalian lihat, enak banget ya. Treatment Maru, hijau-hijau ini ya, anggap aja ini hardscape guys. Hardscape di darat ya, aku aja lihat seneng ya. Jadi ini ukuran berapa bro? Ini disini. 33 cm. Ini baru dimasukin. Oh baru dimasukin, ya, istimewa. Ini gak kelihatan ikannya guys. Kita langsung review lagi yang di styrofoam dulu. Mumpung masih terang guys ya. Nanti kalau malam gak kelihatan, kita kerja jam tayang dulu. Langsung di... Nah, ini. Aku jelasin dulu ya, ini di styrofoam ini bukan, maksudnya bukan treatment. Bukan. Tapi dia rekondisi, lebih tepatnya rekondisi. Kalau nganggap ini treatment sebenarnya malah salah. Salah ya. Malah bunganya nanti malah mesti pudar biasanya. Oh. Apalagi kalau beningan. Nah, ini kan aku pertama aku ikan baru datang dari Kalimantan. Kan mesti aku godain dulu sampai dia sampai mau ngikutin tangan. Sampai galak baru dia masuk tank. Tapi kalau udah galak tetap di
di sini nanti lama-lama bunganya mesti bakal pudar. Saya pengalaman gua gitu, soalnya dia kayak kurang bebas geraknya. Kurang bebas, nyaman. Kurang nyaman ya, tertutup. Memang saya juga treatment yellow aja tahu styrofoam cabungnya hilang. Iya. Yeah. Cabungnya hilang, guys. Cuma saya kan enggak tahu ya, baru kali ini tahu. Tak kira treatment diangkat. Oh, ternyata ikannya buahnya yang datang ya. Yeah. Fresh dari Kalimantan. Jumbo-jumbo ataupun yang senior-senior ataupun yang junior-junior, karena dulu kan jarang sekali yang kecil ya. Semua kan gede-gede sampai kadang digodain pakai tangan bisa lompat sampai keluar dari styrofoam ya. Lompatnya kan ke sini, rumput sini loh guys. Biasanya kalau kalian lihat nih lompatnya ya ke sini, aman, empuk ini guys ya, bisa buat main bola. Terus ini masih rekondisi, ini baru datang berarti bro ya? Ya baru datang semua. Di size berapa ini bro? Ini rata-rata 45 up. 45 up. Selain rekondisi ini juga buat penyembuhan. Biasanya kalau yang di kan baru kayak gini, kalau pertama masuk tank dia biasanya jamur. Nah, okay. Kalau aku pribadi jamur lebih suka nyembuhnya dijemur. Oh, panas, ya, butuh panas ya, seperti kena WS gitu kan. Ya, WS juga. Tergantung kan pakai heater kalau heater. Teman-teman yang enggak punya halaman untuk outdoor jemur ya. Kalau aku lebih suka dijemur. Dijemur itu alami, guys. Karena memang sinar matahari itu adalah cahaya yang paling banyak digunakan untuk makhluk hidup, sangat sehat lah. Iya, iya. Bahkan manusia aja harus terkena sinar matahari, guys. Iya. Kalau enggak nanti jadi vampir, guys ya. Jadi di sini cara pengobatannya dipakai obat apa? Kalau pengobatan kan baru datang hanya aklifapin sama ketapangnya tipis saja. Sampai cepat settle. Kalau udah settle baru nanti mau mempertahanin apa bunga kacang warnanya biar enggak pudar pakai ketapang pekat. Tapi angka baiknya tetap di tank. Di tank ya. Airnya pendek dulu. Airnya pendek itu ketinggian berapa kali badan ikan? 2 sampai 3 kali badan ikan. Aktif baru naikin, tambahin dikit-dikit. Tambah dikit-dikit ya. Dikit-dikit itu ya sebadan ikan gitu guys ya. Tahu ya, misalnya kalau ikannya tinggi badannya itu 5 cm misal ya. Berarti pertama kali masuk kalau sudah settle di styrofoam dimasukkan ke tank itu tinggi 15. Iya. Nanti dia kalau sudah aktif tambahin 5 cm lagi begitu. 20, 25 sampai ya kira-kira tinggi tanknya kalian di rumah berapa gitu ya. Iya. Jadi obatnya itu simpel aja ya bro ya. Iya. Cuma aklifapin sama ketapang tipis untuk rekondisi. Kalau pakannya? Pakan hidup bagusnya ya ikan. Soalnya kan biar ikan hidup, soalnya biar mantaunya enak. Itu udah makan belum? Kalau cacing kan kadang keluar. Mati duluan kadang ya. Kadang keluar gitu. Ikannya ikan apa? Ikan kecil itu? Komet ya. Komet ya. Lebih. Yang kalau di mungkin di tempatnya ada yang lebih murah, anak lele atau gimana? Oh, anak lele juga enggak apa-apa ya. Enggak apa. Komben ataupun anak lele. Kalau komben ini kan mempunyai sel pigmen ya. Pigmen merah. Ya. Bagus juga itu, bagus juga. Jadi komben ini ada yang hitam merah, hitam putih ya. Cari yang oranye kalau bisa ya, merah ya. Dan di sini tak lihat ini belum rekondisi aja sudah pedes guys ya. Ini ya, ini tanpa cahaya apapun guys ya. Ini adalah cahaya alami di waktu sore mendekati malam. Sudah bisa kalian lihat, ini warnanya merah merona. Kalimantan. Ini baru datang ya, fresh. Size berapa ini bro? Size 45. 45. Ya. Lalu yang sebelahnya? Juga 45. Locality? Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Proyek breeding. Oh. Oh, aku bayarin dulu. Baru pulang. Ini 40-an ya. 40-an mau dicoba breeding. Ya. Jadi maru di size 40-an ini sudah bisa. Insya Allah bisa. Bisa ya. Bisa. Sudah cukup matang gonadnya ya guys ya. Istimewa banget. Nah ini juga sebelahnya ada guys. Kalau mungkin ini enggak seberapa merah. Satu contoh yang gagal rekondisi. Dibok. Nah ini malah coba aku liatin. Ini yang udah contoh yang bunganya pudar. Oh iya guys, nanti tinggal hitam-hitamnya aja ya. Bunganya masih baru. Pas masih baru datang bunganya masih ada ya? Ada. Nanti aku minta ya bro. Iya. Dan warnanya dulu apakah dulu segini? Orange. Sekarang juga pudar guys kuning, ya. Kuning karena pekat, kurang pekat juga ketapangnya. Ketapang kurang pekat. Lalu sama kenyamanan dia enggak nyaman dia. Kenyaman. Lalu sekelilingnya putih juga. Ya, sekelilingnya putih dan pucet. Pucet akhirnya ini. Pucet. Amo asiatikan. Wajah kalau kasih background putih ya jadinya pucet. Iya. Itu loh guys ya. Warnanya bisa turun. Ini yang salah satu contoh yang katanya Bro Andra kalau kelamaan di treatment ke di styrofoam ya jadinya gagal pudar bunganya. Pudar warna dan bunganya guys. Padahal ini masih kecil ini. Iya. Ya kan? Itu juga enggak terlalu terawat sih. Dan kurus ini kan. Lalu lanjut. Baru, nah ini baru datang juga. Wih gila guys. Kemarin sore. Liatin bunganya guys. Itu juga mau buat aku breeding juga ini. Iya.
ini calon-calon induan. Ya, ini gunanya udah mateng, ini udah siap, tinggal pairing. Ini bisa dipegang ini, bro. Aku belum nyoba sih, coba ya. Iya, diliatin. Bunganya. Iya, kan ini kan terkenal megang ikan nih ya. Rajanya ini. Supaya dilihat bunganya. Ya, set. Kalau set oteng, biasanya megangnya agak susah. Oh, gitu. Oh gitu guys ya. Ini tadi sobek gara-gara loncat ke sebelahnya. Kepalanya kemakan sama ini. Waduh. God. Bisa ya. Sering terjadi tuh ya di sini ya. Karena memang pejejeran. Wah, ini merah banget nih. Ini betina, ini jantan. Ini betina juga. Tuh. Jantan itu tadi. Oh, yang jantan ini lebih kecil jantannya ya. Iya. Betinanya lebih gede. Ini bahayanya kalau betinanya enggak kalah. Hancur jantannya ini. Harus diawasin terus. Aku aja nyoba mati 3, bro. Akhirnya kan jangan lupa lagi, kasihan. Dan ternyata guys, kabar gembiranya, kenapa kok sekarang disediakan project untuk breeding calon mororet? Karena bro Andre ini sudah sukses guys ya. Sukses breeding mororet di kolam terpal. Istimewa banget guys, jadi di Jawa Tengah sekarang sudah ada ya breedernya ya. Istimewa, nanti sebelum kita lihat anaknya, bro izin lihat kolamnya, bro. Oke. Ini loh di sini guys ya. Kolamnya di sini guys. Kolam terpal dikasih rangka besi ya. Ukuran berapa ini, bro, kolamnya? Ukuran 3x1,5. 3x1 ya. 3x1 guys ya. Cukup memanjang aja. Air ketinggian? Air 40 sampai 50, tapi biasanya 40 rata-rata. 40 cm aja guys. Dan diisi oleh maru yang berukuran 63 sama 60. Lihat nih enceng godoknya ini lebat banget ya guys ya. Dan ini juga black water dikasih ketapang ya dari Mukfish. Nah, jadi tidak semudah itu juga guys ya. Ini sebelum masuk ke sini ini sudah mengalami waktu pairing yang lama guys, cukup lama. Di akuarium ya, bro ya. Di akuarium ya buat pairing. Nah, ini ikannya enggak kelihatan maksudnya, guys. Dan waktu jadi ikan anaknya aja bro Anda enggak sadar ya waktu itu. Sadar malah orang lain. Orang lain yang main ke sini lihat tuh, oh ini ada anaknya gitu loh. Kaget dikuras. Akhirnya dapat 30 ekor. Besar dimakan indukannya juga. Soalnya oh, bisa, ya? Di sini jarang tak kasih makan juga. Jarang kasih makan guys ya, karena kelupaan pikirnya udah jadi. Pertamanya pesimis kan, soalnya terpal. Kata orang-orang suruh pakai kolam tanah, suruh pakai pasir. Enggak pakai pasir enggak apa-apa. Bisa kok ya. Terpal. Bisa guys ya. Dan tingginya aja sama panjang ikannya aja enggak sepadan. Tingginya 40 airnya, ikannya 63 sama 60 cm guys. Iya. Yang 60 cm yang jantan. Iya jantan. Betina. Yang betina lebih gede ya. Iya. Dan itu dulu waktu di pairing itu bertengkar terus guys, disekat. Bertengkar, sekat, telaten banget nih. Telaten banget ya. Sampai 4 kali dulu buka sekat itu. Buka sekat. Akhirnya sudah enggak bertengkar. Baru masukin cepet-cepetan masukin kolam guys iya. Dan airnya sudah ada ya, sudah ya, ready ya siapin. Tanpa filtrasi kan bro? Tanpa filtrasi. Pakannya kasih pakan apa? Kalau pas di sini kasih cacing guys. Ikan komet kalau pas ada. Oh tetap kasih ikan komet ya? Tapi seringnya cacing. Cacing guys, istimewa banget. Kita langsung lihat anaknya ya. Nah ini anaknya di sini guys. Styrofoam. Ini juga direkondisi bro? Ini aku jemur biar kemur, ya. Sehat dulu, abis ini mau masuk tank. Anak-anaknya guys, pokoknya di sini semuanya black ya guys ya. Mau dipindah di box baru? Tidak usah bro, lihatin gini aja lah. Apa. Oh iya kecil banget ini. Masih ini 3 cm-an. 3 cm guys, nih, kelihatan ya. Kasihan guys, loh. Masih 3 cm-an ya. Mantap jiwa guys, ini yang memang tujuan penghobi sejati ini. Kalau ikan factor aja sudah biasa guys ya, lama-lama kalau bisa breeding itu baru luar biasa guys ya. Aku aja gak berhasil ya, tapi bro Andre ini sudah berhasil mendahului dulu. Telaten. Terus ini ada ikannya juga? Ini red lempuyang baby. Oh beda, kalau ini bukan dari hasil breedingan ya. Kalau ini sudah maru red CB guys ya. Biasanya kalau kalian lihat di vlog itu maru yellow riau ya, sama YS yang orang mana itu suka bumi kalau tidak salah ya, berhasil. Tapi tidak pernah lihat yang red ya, selain di Pak Andre ya. Pak Andre juga berhasil. Nah ini kita lihat langsung guys. Kalau di Pak Andre kan dia di kolamnya, enggak di rumahnya.
Kita cuma minta videonya aja ya. Iya, nanti aku kasih videonya. Nah, siap. Kasih videonya waktu pairing ya, supaya kalian bisa lihat. Nah, ini sebelum maju lagi nanti santai guys. Aku tahu kalian pasti mau nanya buahnya ya. Saya sudah mikirkan pertanyaan dari kalian dan saya juga ingin tahu. Nanti saya kupas tuntas ya semua cara treatment dari Bu Andra untuk Maru Red, supaya kalian yang pelihara Maru Red ini tidak merasa kesulitan. Dan saya juga belajar. Siapa tahu saya pulang dari sini langsung ganti pelihara Maru Red juga guys ya. Makanya kita harus tambahin nanti. Ini mbak ilmu dulu ya. Ini mbak ilmu dulu. Oke, kita rehat sejenak guys. Anak ras besar apa ya? Besar kamu. Red Barito Captive Breed. Merah-merah guys. Induknya nih. Barkan. Betinanya. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me.